pagi setelah kemarin kita kan ke Morning Flick hari Sabtu. Nah, hari ini gue mau jalan-jalan sedikit ya kan. Cuman lagi males naik Cabrio karena kayaknya mau hujan. Ini gue males bersihin tuh mobil lagi soalnya agak ribet bersihin atapnya. Nah, sebenarnya gue pengen cerita kenapa sih gue try to bikin vlog ya kan. Kita belum sempat jelasin kenapa gue bikin, kenapa Dito juga bikin, dan harusnya Aldo juga bikin sih, dan semua anak gue terus bikin, cuma belum pada bikin. Kita sebenarnya pengen lebih apa ya, lebih pengen ngasih lihat ke kalian, ngasih lihat kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan sama kegiatan Good Rides yang pasti. Jadi nggak yang terlalu daily, yang kayak hal-hal yang pribadi sih nggak terlalu kita tampilin di sini. Yang kita tampilin itu lebih ke kegiatan Good Rides tuh ngapain aja sih selama ini, harian kita tuh ngapain aja gitu. Nah, hari ini tuh ada undangan sebenarnya, undangan dari Haris, temen gue Haris namanya. Dia itu ada acara di Porsche Center yang di seberang Gandaria situ, seberang Mall Gandaria situ, Gandaria City. Terus katanya ada diecast, ada klasik Porsche segala macam gitu. Nah, gue pengen lihat juga di sana kayak gimana. Jadi nanti kita lihat ya. Oke, sambil bicarain tentang vlog yang tadi gue mention, kenapa gue terus bikin vlog, di lain sisi sebenarnya kita juga pengen belajar sih gimana caranya bikin konten yang menarik, bikin sesuatu yang lebih dalam kali ya. Soalnya kalau misalnya kalian juga baca apa namanya artikel kita, sebenarnya sih itu ceritanya juga dalam, cuman kita sadar kalau misalnya orang Indonesia itu males baca. Bukannya menyudutkan semua orang itu emang males baca, cuman mostly itu males baca. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena mereka mostly itu lebih suka lihat bentuk foto atau video yang dicerna tuh menurut gue kayaknya lebih kena ketimbang gue bikin tulisan panjang ribuan kata yang dilihat juga cuma fotonya doang gitu. Cuman di lain sisi tetap ada beberapa pembaca setia kita yang baca secara detail, dan kadang gue suka dikoreksi juga, kurang ini kurang itu, oh ada salah di sini ya. Namanya manusia, gue pasti juga ada salah kan. Gue nggak pernah bilang semua bikinan gue, artikel gue tuh perfect, masih ada salahnya juga kadang. Nah, hal yang paling kita sering jumpa ini, kalau misalnya bikin artikel, bikin event, kita tulis tuh di social media, let's say di Instagram, how to register, sesimpel itu how to register, ditulis secara detail, registrasinya gimana, apa namanya, kalau daftarin mobil tuh berapa, kalau misalnya mau walk-in doang, nggak bawa mobil, mau nonton doang tuh berapa. Kenyataannya masih ada yang nanya via kontak person. By the way, mumpung ini juga masih baru mulai jatuhnya vlog kita ini, mungkin dari kalian juga kalau misalnya ada ide atau misalnya pengen apa sih konten yang paling yang menarik untuk kita bahas di vlog, ya silakan tulis di comment box di bawah. Nanti bisa kita pikirkan gimana baiknya kita eksekusi atau enggak. Ya tulis aja, tulis pengennya kayak gimana gitu. Sama kayaknya mulai sekarang untuk sementara sih, belum tahu sampai kapan. Gue vlogging bakalan pakai ini, bakalan pakai kacamata hitam dulu, soalnya kemarin waktu yang kemarin kalau saya lihat vlog kemarin ya, waktu Morning Flick, pakai HP kayak gini mata gue kayak tuh kemana-mana, gue nggak lihat ke kamera karena pengen lihat gue sendiri, jadi kayak lebih aman kayak gini ya. Kelihatannya gue kayak ngeliat ke kamera terus ya kan, padahal gue ngeliat ke sini, nggak ke situ.
Sebenarnya segala kegiatan yang berhubungan sama Good Rides, termasuk kemarin gue sempat vlogging tentang kita nge-gym. Kenapa gue vlog tentang kita nge-gym ya? Jujur kayak misalnya gue aja udah overweight jatuhnya. Karena keseringan di kantor makan enak mulu, gak pernah olahraga. Masih ayah juga kayak dia makan mulu. Pokoknya berantakan deh jadinya. Akhirnya kita memutuskan buat mereduce apa namanya fat. Abis itu juga efek bagusnya kan lebih apa namanya lebih sehat deh ya, jadi jarang sakit segala macam. Nah contohnya kayak misalnya gue sekarang aja batuk belum kelar-kelar dari kemarin abis tipes, dan menurut gue ini juga efek buruk dari kelebihan berat badan itu. Terus konten lainnya masih berhubungan dengan tadi penyebab kita gemuk kenapa, karena kita banyak makan. Nah kita juga vlogging tentang makanan sih, karena Dito sendiri tuh orang yang sangat kritis dengan makanan. Dia bisa breakdown segala macam apa yang dia makan dan bisa tahu nih pakai apa segala macam kurang apa. Nah nggak melenceng dari Good Rides sebenarnya, karena tiap hari kita berurusan sama makanan kayak gitu. Jadi nanti ada juga tuh urusan good times saya di tempat-tempat makanan yang sering kita samperin. Oke, gue baru aja parkir mobil gue sambil nunggu Mas Yahya nih. Mas Yahya katanya mau kesini juga kan, nggak terlalu jauh dari rumahnya. Dari sini udah kelihatan tuh ada 930, ini 930, ada 964, ini 964, dan ini ada F10 gue. Hehe, malah BMW di sini kan. Gokil. Yang mana yang gokil nih? Ini yang gokil nih. Ada 356C Cabrio nih ya. Cabrio Cabrio 911 Legend yang masih kurus. Terus 911 Cabrio 911 apa 930 nih ya. And then 964. Wah ini sih ganteng. N996 yang ini nih lucu, udah menuju modern dari klasik era tahun 2000-an nih. Sama ini gue gak nyangka ada yang punya dalam keadaan bagus banget kayak gini. Rp968. Keren ya. It's so good. Warnanya bagus lagi. Saya dibikin matching warna velg sama warna body. Nice. Nah ini nih 356 juga
Actually gue gak tau ada berapa unit X356 di Indonesia, tapi kayaknya lumayan banyak ya. Dan mostly dalam keadaan kayak gini nih. Pristine condition. Ya, berhubung indoor kayak rada lucu kalau pakai kacamata. Nah, di sini ada 930 sama 356 yang ini. Nah, yang ini gua enggak tahu ada berapa banyak 356 di Indonesia, cuman kayaknya semuanya dalam keadaan restore sekarang ya. Mostly gua enggak tahu yang lain masih ada yang busuk atau enggak. Ya tadi pusat acaranya adanya di sana kan. Terus gue dibolehin masuk buat ngeliat di dapur milik mereka nih, ada ya 356 lagi sama 930 turbo and ada racecar and another racecar. Ini katanya replika 919 ya kalau salah, hybrid Le Mans racecar. Oke, ternyata benar tadi gue nggak salah, 919 hybrid. Oh, what a car, nice. Bye. Ini acara gathering diecast 118 Indonesia kerjasama dengan Porsche Indonesia. Kita kebetulan bersebelahan acaranya. Classic Porsche starting dari 356 sampai 996. Kebetulan kita mendisplay untuk acara PCI juga, Porsche Club Indonesia, untuk mereka bisa lebih tahu dunia hobi yang saat ini sedang berlangsung komunitas skala 1/18. Terus dari yang dipajang di situ, yang di situ saya bilang, ada berapa nih? Ada berapa unit? Kebetulan nambah terus nih, tadi total udah hampir 70 unit yang kita masukin. Tadinya ekspektasi cuma 15-20, tapi tiba-tiba ya antusias dari member juga untuk bawa. Akhirnya bisa kekumpul lah, hampir 70-an lah sekarang. Yang lebih berapa? Gua sendiri bawa 6. 6? Lumayan. Total di rumah ada berapa? Semua merek nih? Kalau Porsche sendiri hampir 100-an lah, 100 lebih. Wah, sakit lah. Itu 118 semua? 118. Kalau yang 911, 98, All Porsche mungkin 115-120 pieces. Kalau untuk overall, hampir 600-an lah ya, 18. 600-an? Grup sama gue yang punya gagasan waktu itu di K118, kita konversinya. Dan kita yang berdua chief operation-nya. Oh iya, jadi prakarsa nih ya, prakarsa benar ya. Nah kalau Edu spesialis dari BMW, ada berapa ratus biji lah BMW semua. Oh, iya. Yang gue gak ngerti lagi deh jumlahnya. Ya intinya sih, ini komunitas udah dibangun hampir 3 tahun ya. Oh 3 tahun lalu? Hampir 4 tahun, ini tahun keempat ya. Oh. Jadi kita selalu gathering 2 bulan sekali minimal. Kalau kita lagi ada waktu lebih, sebulan sekali. Ini kali ini temanya Porsche, kadang-kadang kita ganti tema lagi yang lain. Ada sport car, ada balap, ada NASCAR. Nggak pernah ya. DDM. Ya. Total kita ada kurang lebih 95 member. Nah, itu macam-macam tuh. Jadi ada yang memang fokusnya ada di mobil apa? Race car, ada yang fokusnya di BMW, ada yang fokusnya di business band, ada di DDM. Jadi kita kumpul ini mempertambah wawasan kita, koleksi kita juga. Karena kalau bicara diecast kan itu kan private collection. Kalau kita bicara private collection biasanya kan simpan di rumah. Nah kalau kita nggak pernah hangout, nggak pernah kumpul, kita nggak pernah tahu kan perkembangan diecast, koleksi yang lain seperti apa. Nah rupanya setelah dibentuk K118 ini ya, kita lihat wah banyak sekali gitu. Banyak sekali diecast-diecast yang ada di Indonesia ini, dan kualitasnya juga sangat luar biasa.
dan apa namanya nggak kalah deh sama orang dari luar gitu, sama negara lain. Jadi nah, harapan saya kedepannya ya komunitas seperti ini terus jaga terus, karena nggak cuma kita hobi yang sama itu di dunia otomotif, tapi kita juga bisa networking karena masing-masing dari kita ini dari background yang bermacam latar. Vlog apa nih? Good try. Halo we. Halo. Bakajin namanya, kalau saya cari di Instagram namanya Bakajin. Koleksinya gokil-gokil ya kan. Nah hari ini Wewe bawa ini nih, bawa mesin. Mesin apa tadi namanya? 911. Mesin 911. Dirakit gitu, pakai baterai bisa berfungsi ya kan. Udah Mas Aris. Thank you Mas Bro. Sampai ketemu lagi Mas. Thanks for coming. Hope you enjoy the time. Pasti, for pasti. Us. Thank you. Ya Mas, see you Mas. See you Mas. Lumayan hari Minggu gue gak boring-boring banget. Abis dari acara tadi itu apa ya, gue ngelihatnya malah kayak museum, tiba-tiba gue bisa nyampe museum. Sedangkan kayaknya jarang-jarang ya dari member Porsche Club Indonesia tuh naruh mobil di situ, kan special occasion doang katanya karena ada acara. jadi hitungannya gue ya beruntung bisa ngelihat semuanya kayak gitu. Plus tadi yang 919 hybrid race car itu bukan actual race car, itu cuman mock up, jadi dummy, sebenarnya dummy doang buat ditaruh di salah satu mall katanya tadi, Pacific Place ya kalau nggak salah ya. Jadi itu cuman kayak replika doang, cuman 1:1 dibuat persis mungkin sama yang aslinya gitu. Oke, gue rasa cukup buat vlog hari ini, kayaknya lumayan panjang vlognya setelah seharian tadi. Gak seharian sih, sebenarnya cuma beberapa jam doang hangout sama geng diecast yang punya nama 118 tadi ya. Itu jadi isinya orang-orang yang ngoleksi diecast dengan skala 1:18. Gokil sih, dari koleksinya gokil semua. Terus anak-anaknya juga umurnya relatif ya lumayan jauh-jauh ya, kayaknya dari yang masih remaja sampai bapak-bapak juga ada. Terus antusiasnya tuh sama, mereka tuh saling ngumpulin diecast sampai ratusan, malah ada yang ribuan tadi kalau gue dari ngobrol-ngobrol. Ribuan itu dari berbagai model sih, dan semuanya 1:18, gila ya. Gue sih ngerasanya, bukan ngerasa, gue ngelihatnya tuh kayak ini legit, emang di-appreciate sama Porsche Indonesia-nya buat dipajang di showroom. Jadi kayaknya mobil-mobil tadi mobil-mobil pilihan, mobil-mobil spesial yang emang layak untuk dipajang. Oke, gue rasa cukup hari ini panjang banget emang vlognya. Nanti gue mau bahas tentang next vlog itu gue mau ngebahas tentang vlog yang udah pernah gue shoot dan kesalahan-kesalahannya, itu lumayan lucu sih, nanti deh, nanti kita lihat. See you.